Falsafah Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Dalam menjalani hidup, setiap manusia memiliki filosofi yang dipegang teguh. Falsafah atau filosofi merupakan anggapan, gagasan, sikap batin yang paling dasar dan dimiliki setiap orang dalam mengarungi samudra kehidupan. Falsafah biasanya ditemukan sendiri ketika manusia mencoba mendalami makna hidup. Hal ini disebabkan falsafah sendiri memiliki makna dan pesan tersirat yang sangat dalam dan bermakna. Falsafah juga diajarkan dari satu manusia ke manusia lain, dari satu kelompok ke anggota di dalamnya. Ini bertujuan untuk mendidik manusia tersebut untuk meresapi dan mengerti makna dari kehidupan yang fana ini. Dengan meresapi makna dari falsafah, manusia berharap akan menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur. Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan organisasi yang besar dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mendidik manusia agar menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur, tahu benar dan salah. PSHT juga memiliki banyak falsafah hidup yang dapat dijadikan renungan serta referensi hidup. Salah satunya yang disampaikan dengan bahasa Jawa, Sepiro gedine sengsoro yenti nopo amu tadi cupo, memiliki arti dan makna. Sebesar apapun penderitaan, apabila diterima dengan hati yang ikhlas, maka hanya akan menjadi cobaan semata. Olo tanpo rupo yentu mandang amung setilo. Pesan ini bermakna untuk setiap rasa kesusahan, keburukan, serta masalah-masalah apabila dijalani dengan berlapang dada, maka kemudian terasa sebentar saja. Teko lorone ora teko patine. Memiliki makna bahwa manusia SH Terate itu berani untuk menyakiti seseorang, namun hanya kalau dengan niat untuk memperbaiki, bukan merusak. Suro diro joyo dingrat lebur dining pangastuti. Memiliki arti dan makna bahwa segala kesempurnaan hidup apapun itu, kesaktian, kepandaian, kejayaan, dan kekayaan dapat dilulukan dengan budi pekerti nan luhur. Dari cuplikan falsafah tersebut, sudah terlihat bahwa ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT, patut dilestarikan. Seperti saat ini, PSHT Rayon Sawu, Ranting Sawu, Cabang Ponorogo, Jawa Timur, menggelar tasyakuran warga baru. Dan dikemas ada beberapa kegiatan yang cukup meriah, diantaranya Long March, Santunan Anak Yatim, Elektron dengan bintang tamu Jo Kritik dan Marvin KDI. Hari puncaknya akan dimeriahkan dengan pentas kesenian jaranan tek dan malamnya pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Anom Duijo Kangko dengan bintang tamu Joklitik Joklubo Minggu 10 November 2019 dan diakhiri tanggal 15 November 2019. Kegiatan tasyakuran warga baru tersebut dihadiri Muspika Kecamatan Sawu, tokoh masyarakat dan ratusan warga PSHT. Kegiatan temu kadang dan tasyakuran warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Sawu, Ranting Sawu, Cabang Ponorogo bisa berjalan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap panitia pengurus acara Temu Kadang dan Tasyakuran Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Sawu mengucapkan terima kasih atas dukungan moral
dan tenaganya untuk jalannya acara tasyakuran dan temu katang persaudaraan setia hati Terate Rayon Sawo. Dan acara persaudaraan setia hati Terate Rayon Sawo telah mengadakan pagi tadi, yaitu acara jalan santai atau long march dan juga santunan anak yatim. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan acara tasyakuran persaudaraan setia hati Terate juga temu kadang akan ditutup dengan acara jaranan kreasi, jaranan pik, dan malam harinya akan diadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan dalang Ki Anom Bijo Kangko, dibintang tamui oleh Jo Klitik sama Jo Klutuk. Dan kami selaku wakil dari panitia persaudaraan setia hati Terate temu kadang Rayon Sawo mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada semua warga persaudaraan setia hati Terate Rayon Sawo khususnya yang telah mendukung acara ini. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada yang mensponsori kami, yaitu Sambel Ijo Raja Basah dan juga UD Sumber Tani. Kami sangat berterima kasih sekali atas segala tempat dan fasilitasnya yang telah disediakan untuk keluarga besar persaudaraan setia hati Terate Rayon Sawo. Sekali lagi kami berharap untuk ke depan kepada semua warga persaudaraan setia hati Terate Rayon Sawo agar tetap menjaga kerukunan, kekompakan, peseduluran selawase untuk PSHT Terate Rayon Sawo. PSHT Rayon Sawo jaya. PSHT Rayon Sawo jaya. PSHT jaya. PSHT jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvin KDI 2019. Saya Cak Jo Klitik, pelawak Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah mengucapkan selamat buat PSHT Rayon Sawo. Semakin lebih jaya, semakin lebih jaya, semakin lebih jaya. Jaya. Menjalin persaudaraan untuk menjaga NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan ini patut dilantunkan sebuah kata, yaitu PSHT Rayon Sawo, Ranting Sawo, tetap jaya, rukun, dan berbudi luhur.